Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalallahu tabaraka wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم الحمد لله segala puji bagi Allah, segala kebaikan daripada Allah Ta'ala. Sama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan lipat rahmat Allah, kasih sayang Allah, kasih belah Allah pada kita lagi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih kita boleh buat majlis perjumpaan dengan nisbah agama. Kita seorang hamba ni yang lemah, yang do'if ni, hak dengan Allah Ta'ala kita kena banyak syukur semua. Tengok kebaikan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Sebenar syukur ni, kita nak syukur, nak nikmat-nikmat Allah Ta'ala ni tak padai, banyak sangat. Tapi sentiasa apa, hak bagi kita seorang hamba ni sentiasa kena syukur sama. Nak cukup nak kata padai tak padai, tapi hak, panggil hak bagi kita, hukukullah, hak dengan Allah Ta'ala, kita kena syukur. Sebab sebalik syukur ni Allah Ta'ala akan tambah lagi nikmat. Janji Allah apabila hamba dia ni syukur atas nikmat, Allah Ta'ala nak tambah nikmat. Cara tambah nikmat ni Allah Ta'ala pilih kita boleh buat lagi kebaikan. Sebab nikmat yang paling, yang paling maha sekali, nikmat Islam dan nikmat iman, ni yang maha. Mana Allah Ta'ala nak tambah ni, Allah Ta'ala guna kita boleh amal agama, mengekali kita dalam Islam. Tu ya. Sebab kita biasa dengar kali-kali dah setengah-setengah masjid tu, jadi jemaah dok kata sebagai amalan syukur-syukur yang panggil alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bima minan ni'mat. Syukur atas nikmat ni, dua nikmat ni yang paling maha. Sebab tu Allah Ta'ala nak balas apa ni, nak tambah nikmat ni, kita dua perkara ni Ta'ala nak bagi taufik kita lagi boleh kita buat amal, dan nak mengekali amalan kebaikan atas diri kita lebih lagi, dan hak maha mengekali iman, hak kita berhajat Allah Ta'ala bagi kita jadi orang beriman. Moga-moga Allah Ta'ala juga mati kita, mana panggil kita kelik, ambil nyawa kita dari keadaan beriman dengan Allah Ta'ala. Oh ni maha sekali, hak butuh sekali. Sebab tu kita seorang hamba ni kena syukur semua lah. Syukur semua hari ni Allah Ta'ala bagi hidup lagi, Allah Ta'ala bagi sehat lagi, Allah Ta'ala bagi kita boleh buat amal lagi. Hari ni usaha kita hanya jalan atas dasar hak mana Allah Ta'ala kandak. Nak bagi Allah Ta'ala redha pada kita. Tu maksud kita. Biar Allah Ta'ala puas hati, reda. Sebab Allah Ta'ala hantar kita hari ni, ia untuk, mana ni, untuk perhamba diri pada Allah Ta'ala. Lepas tu, jalan ikhtiar pada kita. Ada dua jalan. Satu, kalau kita tengok hari ni, tak ada dunia ni pun dah. Allah Ta'ala buat dua jalan kita ni. Kanan dengan kiri. Boleh buat kita buat mikir. Kanan, lekat kanan, lekat kiri. Dua tu.
Di akhirat nanti pun dua. Kanan ki. Lekor sebut kanan ni makna kepada jannah. Kiri jahannam. Lepas tu kita nak borok diri kita supaya selamat dalam perjalanan kita, Allah Ta'ala wi garih. So kita ikhtiar. Pilih jalan ke. Panggil jalan Nabi dan jalan nafsu. Ikut kita, ikut kehendak kita. Nafsu setan ialah belaka. Satu jalan lagi jalan ikhtiar nak Allah Taala hatta Nabi mari untuk hajar kita, untuk bagi ta'limi kepada kita, pengajaran. Nak kita selamat sebab Allah Subhanahu Taala ni tak kehendak pada hamba dia tak selamat. Allah Taala kehendak nak wih hamba dia selamat belaka. Sebab itulah Allah Taala hatta Nabi mari ke alam dunia ni untuk bawa jalan sebagai jalan pertunjuk. Jalan pertunjuk. Uswatun hasanah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah hatta Nabi mari untuk rahmat seluruh alam. Untuk contoh yang baik. Ini siapa saja yang ikhtiar. Pilih jalan yang Allah Ta'ala kehendak. Yang ditunjuk ajak oleh Nabi. Uswatun hasanah. Maka dia akan jumpa dengan kejayaan. Dunia sama tara dapat jaya. Akhirat selama-lama. Pasti dan pasti. Kita dapat kerja dalam jaminan Allah Ta'ala. Sebab tu hari ni kita semua duduk dalam ikhtiar ni. Salah satu hari ni saya buat muzakarah. Siapa gila masa. Sebenarnya. Kita semua ni berhajat belakang. Saya pun duduk kecek. Saya berhajat sangat. Duduk kacau muzakarah. Duduk kecek. Saya berhajat pada perkara ini. Berhajat pada cara hidup yang betul. Berhajat pada diri sendiri untuk ikhtiar jalan. Sebab kita ni apabila mari ke alam dunia ni mana ada uji yang berlaku. Dalam pilihan kita ni Allah Ta'ala buat sebagai uji yang halak keadaan. Nak uji kita untuk nak tekadkan. Tekad adil Allah tu. Buat jannah, buat syurga ni ada tekad tu. Lepas tu nak letak lapis seorang ni atas jannah dia dalam syurga ni. Dan mengikut tarah dia. Amalan dia. Mengikut kebaikan dia. Mengikut susah payah dia. Mengikut mujahadah dia. Itu keadilan Allah. Dekat supa belakang. Orang okay, amalan tak supa hidup dunia ni hidup tempat supa. Allah nak tunjuk keadilan. Sebab tu saya nak sebut semua ad-dunia darul imtihan, tempat uji ya. Manusia ni supa belako ya. Allah Taala hantar mari ke alam dunia ni, Allah Taala kasih hamba, Allah Taala belako, Allah nak wijaya belako. Tapi untuk balasan tu mengikut amalan masing-masing. Orang yang tepuh dengan uji ya. Orang yang jumpa dengan uji ya banyak, nah, tekad dia tinggi. Alamak Allah Ta'ala kasih pada hamba dia nak uji kebaikan, Allah uji berat dengan kesusahan sebagainya. Itu uji dia daripada Allah SWT. Sebab tu untuk nak lepas uji dia ni jalan ikhtiar. Untuk nak selamat kita baik duduk di tahap mana, tarah mana, dah pilih dah jalan Muhammad Rasulullah, jalan mardatillah. Hak jalan hak Allah Ta'ala suka. Cara hak Allah Ta'ala suka. Lebihnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada seluruh Nabi. Setiap Nabi Allah Ta'ala buat. Lebih segala-gala. Dari segi rupa. Dari segi kekasih. Allah Ta'ala buat lebih. Sebab Nabi lebih imam. Dia panggil imamul anbiya, sayyidul mursalin. Lebih segala-gala. Hingga kata langit, bumi,
syurga, aras kursi, segala kullu anam. Kainan, cakawan. Nak banding tak boleh. Kelebihan. Sebab tu, siapa yang pilih jalan orang ni, kalau taklah pilih jadi lebih ni, orang ni juga dapat mulia, dapat lebih. Hingga pertolongan atas dunia pun cepat. Jadi, siapa ittiba' Rasul, siapa pilih jalan Nabi, bukan ambil kerja Nabi, maka doa-doa dia Allah Ta'ala akan terima, makbul. Diterima oleh Allah Ta'ala seperti mana doa Nabi-Nabi, gulungi Nabi-Nabi Bani Israel. Satu kelebihan. Hingga ittiba' dia bukan Nabi, dia umat. Tapi ikut Nabi, ikut kekasih Allah. Nabi biasa berlafaz kata, haram bagi Nabi-Nabi dulu nak masuk jannah Allah, sekiranya aku tak masuk dulu. Itu kelebihan dia. Dan juga haram, tak boleh hadir, tak boleh masuk pengikut-pengikut Nabi dulu yang berimeh dengan Nabi, dengan Allah, dengan Rasul yang dulu. Orang berimeh, orang tak berimeh, tak nak kecek mana orang berimeh. Tak benar masuk syurga selagi mana umat aku yang berimeh dengan Allah, berimeh dengan Rasul, berimeh dengan aku, masuk syurga dulu. Ini kelebihan. Ya, doa kita dimakbul seperti mana doa Bani Israel, Nabi Bani Israel, Nabi-Nabi dulu. Dan jannah juga dimendului. Di padang mahsyar nanti juga ada kursi, tempat duduk bagi ini umat. Ini lebih. Hak saya sebut ni mana orang hak ikhtiar belaka, orang tepuh dengan ujian, orang hak ikhtiar pilih jalan Muhammad Rasulullah, pilih jalan Nabi. Siapa dia saja pilih jalan Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala suka ni, maka dia akan dapat kelebihan yang Allah Ta'ala biasa bagi pada Nabi. Kelebihan dunia akhirat yang ada pada kita ni. Sebab tu saya kata kita semua ni kena syukur lah. Nak bilik atas nikmat kebaikan yang Allah Ta'ala bagi ni banyak sangat. Hama-hama sebut dah tadi nikmat iman dan Islam. Hari ni kita nikmat umat ni, kebaikan. Hari ni jadi telitah mari, tak ada modok ke apa, tapi telitah mari dalam fikir sakut bawa dengan bulan ni katik ni Zulhajj. Dia panggil Zulhijjah, Zulhajj. Bulan ni boleh pengerban ni lah. Maha harga bulan ni dua kali. Buat haji dengan gerban. Ya, haji. Rukun haji, syarat haji. Tapi tempat kita, orang negeri kita tahun ni, bukan seluruh dunia, mungkin tak ada haji. Hak duduk Mekah tu tak awal-awalam lah. Hak duduk tempat teh dah, mungkin ada cara syarat dia. Tapi kita bagi orang kena musafir, kena lakuh negeri ni, tahun ni ada uji ya. Tak ada haji bagi kita. Tapi gerbe tu ada. Hak maha ada lagi lah. Tak ada tahu kita. Sebab hari ni saya nak kecek bak pengerban ni. Orang ada kecek bak gerbai tu, gerbai semeleh tu deh. Saya nak kecek bak korban pengerban ni. Hak dalam rukun haji tu. Dia ada semeleh juga dalam tu deh. Lebih lagi peripung di Medan Arafah. Tempat yang paling mahal sekali. Amale diganda-ganda di mana 100,000 hari, 100,000 kali ganda. Dan dosa-dosa juga, walaupun banyak, sama banyak di buih di laut, sama banyak dengan hujan di langit, sama banyak dengan, ada riwayat kata tanah, pasir debu ni pun tak ada sanggup. Dalam bulan ni, bulan gerbel ni, Allah Ta'ala sanggup ampun lagi. Sebab tu hari ni, mana maka cihat pengerben ni kita lah. Walaupun duk alat ujian macam mana sekalipun, kita kena tekak semua pengerbannya kita. Kesusahan yang berlaku atas diri kita dari umat masyarakat sekarang ni, itu adalah sengaja Allah Ta'ala nak bagi kebaikan. Jangan lupa lah Nabi yang dikasih oleh Allah. Satu kali
Nabi SAW biasa tanya lah Ta'ala, bukan tanya betul-betul tak pasal belafah. Hei Nabi Daud, boleh cairkan besi, buat besi boleh cair dengan tangan gitu ya, betul besi. Nabi Isa boleh hidup orang mati, orang mati dah dia buat macam mana orang hidup kelik. Nabi Daud, Nabi apa ni, Nabi Musa direct kecek dengan Allah Ta'ala. Mana Nabi-Nabi tu kelebih? So Allah kata nak tanya diri sendiri kelebih. Nabi tahu dah kata kelebih dia, tapi duk nak lagi gapo pasal nak tak minta. Allah kata Muhammad tak ada kelebih yang mana aku bagi pada siapa pun. Allah Ta'ala akik dari jak Nabi bagi kemuliaan pada Nabi, wa rafa'na lak dzikrak. Orang lain minta belaka, Nabi Ibrahim minta suruh umat ni sebut nama dia di akhir zaman. Tapi Nabi tanpa minta, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala ayat kata, gapo Allah Ta'ala bagi pada Nabi? Nama aku akan sekali, nama engkau akan sekali dengan aku. Siapa bila-bila, tak ada siapa boleh asingkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kemuliaan. Lepas tu sebalik tu, dalam tu, kaitan dengan kelimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, boleh kaji dalam kehidupan. Dalam tu, dalam dua kelimah ni lah, hak panggil kehidupan kita yang dikandak oleh Allah, oleh Rasul. Kita kena pilih ni, kehidupan kita kena ikhtiar. Dari pengerban kita ni, tepuh melalui dua kelimah ni, kena lawai belakang. La ilaha illallah. Dari hikmah-hikmah oleh kelimah. Ya ambil campur ni. Kehidupan kita nak ui tu heredo. Wi do hago maha nak dapat kemuliaan. Capo dua ni. Allah dengan Muhammad dengan Ahmad. Deh. Kekuatan yang Allah Taala selit dalam dua kelimah ni. Sebab kalau tulis pun deh, nak kecek nak cara-cara ikhtiar. Pilihan kita ni memang gerbes. Sebab Nabi kita orang gerbes sekali. Gerbel Nabi Ibrahim AS tu hebat dah. Dicari dari Al-Quran. Dan sebagai milah rukun Islam, rukun haji, musim ni ni, Zulhaji, ambil tarikh pengerben ni. Tapi kalau hipung-hipung pengerben ni semua bak gerbel, kesusahan ni, gerbel-gerbel ni, susah lah. Rapat dengan Allah sekali. Nabi Ibrahim sukit dah dia rapat. Kalau kita nak buat ta'lih, manusia biasa nak buat ta'lih, dia buat boleh. Nah, Allah Ta'ala nak apa? Nak Ibrahim rapat dengan dia macam mana? Walaupun kena tinggal, tinggal Siti Hajar sekalipun tak apa. Ha tu, gerbai dia tu rapat dengan Allah. Tak kesal dengan asbab zuhiriah. Tahap yang kedua, suruh semelih dia semelih tu rapat dengan Allah. Tapi memang nak tukar dengan perasaan belakang tu perasaan. Perasaan yang mana luar biasa lah. Saya dah kecil lepas dah melekat pun nak terima ta'lih perasaan ni. Hak tinggal, hak semelai, hak gapa ni. Memang susah lah dia. Tapi Nabi SAW juga belafar kata kalau segala kesusahan, segala kesusahan, dengar baik-baik deh. Hari ni semua orang pakat duk wayak kata kita susah gitu, kita susah gini. Hai, tak tahir dah weh. Tak tahir dah, susah sangat kita ni. Ha, uji ialah Ta'ala. Ya dunia ni tempat uji, tempat susah. Tak ada orang mari dunia ni tak ada masalah. Semua ada masalah. Ni dengar anak royak masalah ni. Allah Ta'ala uji kita dan Allah Ta'ala buat uji Nabi. Nabi kata tak biasa lagi orang-orang mari dalam dunia. Tak usah kata orang biasa. Nabi ni kekasih Allah. Kekasih Allah. Lebih lagi ulul azmi, hak kos. Dia lima orang cabut Nabi kita, mana empat? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak usah kata campur tiga empat orang ni ambil segala Nabi. Nabi kata ambil segala kesusahan Nabi.
Dari Adam, jauh daripada Adam alaihissalam sampai akhir Nabi Isa. Belum ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Capulah, ambil upulah. Bila kita bila kesusahan, kalau kita tengok sejarah, kajilah sejarah kesusahan Nabi-Nabi tu, ambil tak. Ha, Nabi Nuh ribu tahun hidup umur dia, tapi kita ambil awal-awal dia lah 950 tahun. Ambil Nuh sorang, pada sebut tahun tu kalah dah. Nuh alaihissalam 950 tahun. Nabi kita 23 tahun. Kalah dah kalau bab tahun. Tapi saya nak ayat kata bab pengerben ni ya bukan bilangi hari, bilangi masa, bilangi kebendaan. Bab perasaan. Ni saya kecek bulan gerben ni nak bagi kita nampak pengerben ni perasaan. Kuam rusak. Bab umur dengan Nabi Nuh kalah dah. Bak susah payah, bak apa ni, letih pendak. Bani Israel ni ribu Nabi lah. Tupah darah serta syahid. Nabi kita tupah darah juga. Tapi Nabi lain lebih lagi. Zakaria lebih lagi bak tupah darah. Ni kata kalau berlomba di segi panjang masa, kalah. Di segi banyak harta benda yang habis yang belanya, kalah. Gapo Nabi kata lebih aku daripada segala Nabi yang Allah Ta'ala hantar mari dunia bak gerbek, bak susah payah ni. Perasa eh. Dan kita ni sebagai orang etibat ya ni. Uswatun hasanah Allah Ta'ala hantar Nabi. Rahmatul lil alamin. Untuk bagi rahmat. Kena rupa susah. Dan sebalik susah itu lah ada rahmat. Hikmat Allah Ta'ala sebalik ujian itu ada kebaikan. Sebalik kesusahan Nabi, ada kasih Allah. Sebalik kesusahan umat ni, ada mardatillah. Eh? Sebab tu ujian-ujian dalam dunia ni, yang berlaku atas diri-diri setiap orang tak suka berlaku. Untuk apa tu? Untuk tekad dari jak di akhirat nanti. Seperti mana Nabi berlafata, aku letih, aku susah. Tapi di akhirat, tak boleh masuk syurga orang lain selagi aku. Pengikut Nabi dulu, tak boleh masuk syurga selagi umat aku. Umat asyik mana ni? Umat yang mana ikut jalan tarekah. Ikhtiar cara Nabi SAW. Ni perasaan umat akhir zaman. Baik di segi surah, baik di segi sirah, baik di segi sarirah. Berapa surat? Rupa barah. Okey, etibat Nabi ni memang kena tepuh dengan ini. Nak tunjuk kasih ke Nabi dia. Okey, kasih ke orang sore-sore ni, kena kasih pada setiap orang ni. Cara hidup berapa kasih belakang. Sebab tu sahabat semua kasih belakang. Tapi Nabi SAW nak ajar kita. Apabila seorang sahabat, kita angin kata, ya Rasulullah, amal kasih pada Tuhan. Amal kasih. Ana uhibbuka. Kasih pada engkau, ya Rasulullah. Nabi kata, sungguh eh. Renung dulu, mikir baik-baik. Bukan nak lari kasih, tapi nak oyak kata, orang kasih ke Nabi ni beringat sikit. Guna kelimah ke apa ni beringat? Bukan beringat. Ambil tahu kata. Ni orang sahabat oyak kata kasih kita semua kasih. Tak ada orang tak kasih Nabi. Tapi kadang-kadang kita oyak kata kasih tapi kita tak payah. Uji Allah dan perbuatan amalan. Deh, hak kita kena duduk. Dan apabila ujian Allah Ta'ala masuk tegap pun kita kena sedar. Hak sahabat rakyat kata, ya Rasulullah, terima kasih. Ya, renung baik, renung baik. Tiga kali dia dekat. Ya, kasih sungguh. Kata Nabi SAW, aku makan kali itu, siap setia lah dia. Buat siap pair lah, soalnya kata, ujian. Halat kada akan tipu, akan mari cari kamu. Seperti mana air yang mengalir. Saya tengok air mengalir. Air yang mengalir tempat tinggi tu. Nampak kita kata dah. Tempat tinggi turun tempat rendah. Cepat sekali kita tengok. Begitulah ujian Allah Ta'ala. Tapi sebalik tu, dia tak mensia-siakan. Tak mensia-siakan. Ada kebaikan. Ada rahmat. Ada kasih sayang. Ada mardatillah. Sebab tu hari ni lah. Semua kita umat Nabi. Yang mana belafar kata kasih ke Nabi ni, tunggulah. Mana kita kena terima lah.
uji ye baik di segi masalah, baik di segi halat, kadae. Sebab saya kecek ni nak mana satu-satunya nak jaga diri je tak? Ingat pada Allah atas setiap perbuatan. Ingat pada Allah. Wi nampaklah Taala. Gapo masalah halat panah kadae yang berlaku, suasana, uji ye. Eh? Bila nak berlaku benda ni, apabila orang kasih ke Nabi, akan mari deh. Segi surat dengan kecek pe orang, suratun Nabi jauh daripada pala apa kaki, sirat kehidupan apabila kita amal cara Nabi kehidupan hari ye, ia akan selisih dengan kehidupan zaman sekarang. Kalau surat di segi pemuda wairun deh, rupa parah surah, rupa mana segi pakai ye, ya hilah dengan zaman sekarang. Ah tu temu dengan uji ya, macam-macam. Ada-ada perasaan tu, perasaan kena tekan, ada malu, ada-ada tak majulah tu. Moden sekarang kita hidup ittiba' Rasul. Tu surat, sirat amalan. Hak Rasulullah buat amalan tu untuk umat nak dapat selamat, uswatun hasanah, rahmatul lil alamin, untuk bagi rahmat. Sebab tu perbuatan Nabi sampai kiamat akan jadi kebaikan, akan jadi dapat rahmat, akan jadi sebab hidayah, akan jadi rahmat untuk ini umat. Tapi apabila kita fikir dengan otak kita, kita tak oh zaman sekarang dengan zaman tu tak lama hal. Hatu nak pada perasaan tu akan tepuh dengan perasaan. Orang nak hidupkan perkara ni. Nak hidupkan siratun Nabi ni. Tepuh dengan uji ya. Katuk so, Allah Ta'ala. Yang ketiga, mana serirah fikir Nabi. Oh, di khilaf tu, khilaf. Apa panggil khilaf dengan zaman sekarang? Lo ni orang nak fikir ke apa? Kita ambil fikir Nabi tu. Sebab sebenarnya sunnah. Uswatun hasanah. Jangan lupa lah, Allah Ta'ala hantar Nabi jadi contoh kebaikan. Semua saya dah sebut ni, kebaikan belakang. Tapi nak boleh terima, kena ada perasaan. Kena tekan perasaan di segi surah perasaan ke zaman dengan zaman dulu dengan zaman sekarang ni. Sirah nak bawa amalan Nabi ni, kerja Nabi ni. Umat ke zaman ni tekan perasaan patut bagi sari dah fikir. Gapo umat sekarang? Zaman kita ke fikir gapo? Kita hidup hundu, hidup fikir benda-benda. Apa panggil? Tak panggil tak ada faedah, tak ada orang kata tak ada faedah. Fikir orang lain boleh fikir belana. Apa kita duduk fikir, duduk gaduh dengan orang. Apa kita duduk fikir benda lagu ni. Sarirah. Fikir apa? Ghamur Rasul. Fikir umat. Fikir nak selamat. Ya tinggi lalu. Dia sakut apa fikir umat. Fikir yang paling tinggi sekali. Sebab fikir Nabi. Nabi SAW, Allah Ta'ala hantar mari. Allah Ta'ala wui bijak, wui pandai dia. Dia fikir ni. Hak maha sekali. Dalam fikir kita ni manusia Allah Ta'ala bagi akal. Ni kelima akal sikit nak kacau. Akal Allah Ta'ala buat akal satu makhluk. Allah Ta'ala ni ada 100. Kalau kita kata 100 dikeri 100. 100 akal lah. Allah Ta'ala percabut so. Patut 99 wui pada kekasih dia Imamul Anbiya, Nabi SAW. Satu lagi wui pada manusia. Manusia lah. Kita semua engineer, wui suaka, doktor. Gapoh ada bijak dalam dunia ni. Buat kapal, buat internet, buat apa ni. Itu akal, guna akal dia. Tapi hak-hak lebih lagi duduk daripada kekasih Allah. Nabi guna akal 99 akal fikir apa? Fikir nak buat macam mana we umat selamat daripada azab Allah, bawa umat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala kita pergi ambil fikir tu hari ni. Orang duduk fikir nak ikut maju kan. Memanglah tak salah. Tapi nak ayat harga maha, saudara ni. Maha di Allah Ta'ala. Fikir orang ni akan jadi maha selalu dah. Ada lagi tak jawi kat tulis. Nak tengok akal manusia ni. Nak tengok akal manusia hok maha tak maha, tengok daripada hasil hok dia fikir tu, hasil dia. Kelak mana natijah tu baik daripada fikir dia tu harga akal dia. Tapi kita kena tengok terpaksa. Bukan kata fikir tu baik pun pegang hok tu selalu dak. Natijah akhir polap sud tai sud daripada yang guna akal Allah Ta'ala bagi ke dia tu polap hak tu baik hak akhir sekali cucuk orang panggil apa ni polap natijah
Hak akhir sekali pada fikir ke. Lepas tu pergah tu harga dia. Bahkan nak kira tak leh harga. Bandingnya tempat akak. Tempat harga kita nak fikir ni. Ghamur Rasul. Allah Ta'ala bagi Nabi kita usaha dan fikir. Surah tu tak ada ayat dah. Upah Nabi tu maha dah. Setiap perbuatan Nabi ni maha belakang. Amalan tu maha. Fikir tu. Kacik hak fikir. Benda yang tak nampak tengok. Apabila kita guna fikir tu, natijah dia tubik. Fikir gapo dia tubik benda tu. Misal mudah-mudah hari ni orang fikir. Benda tak halah tapi nak tak harga fikir. Mahanya harga fikir manusia. Orang fikir buat biji asal dulu kapal tak ada. Nak terbai tak udara tak ada yang dulu. Manusia fikir. Buat boleh terbai. Ha tu. Tu harga tu. Berapa ribu juta manusia fikir boleh laku kapal sebuah. Tapi bukan kapal tu tempat suk kapal. Faham tak? Natijah dia pelap tu bet tu tempat suk. Tai suk duk mana kapal? Hok kita duk naik tu bagi rata-rata dari bakok ke luar negeri ke mana tu harga ke palan. Tapi bukan sekat tu yang tempat suk mana. Hok baru ni mana berlaku baru ni suk mana tak tahu cari tak jumpa. Tu tempat suk dia tu. Thai suk suk Thai. Ada hotel turun kat laut tu tempat suk dia tu. Jatuh ke laut. Ada jatuh kat tahu bukit. Ada tak tahu hai, cari tak jumpa. Acak-acak rusak lama-lama jadi tak tempat rang. Kalau kita pergi bakok ada tempat taruh. Kapal ni mau jual lah ni kapal buruk. Tusuk situ lah. Yesuk dia jadi besi buruk. Saya nak kecek harga dia tak nafi bijak. Tapi kaca-kaca tempat suk dia situ. Dia besi buruk. Tak berapa kuk suk situ. Gunalah fikir gapo hari ni tempat suk dia. Hak saya nak royak hak Nabi sallallahu alaihi wasallam fikir tempat suk dia mana. Kira tah dunia ni tak ada kira akhirat kali kira tah dunia ni. Fikir Nabinya fikir akhirat. Tapi natijah hasil tu baik tah dunia. Ghamu Rasul, dengar baik-baik ibu-ibu, deh adik-adik saya semua. Ni majlis fikir, saya guna majlis fikir, nak ada fikir belaka, ada usaha belaka, ada buat kerja belaka, benda mahal lagi, benda mahal belaka, tapi hari ni nak buat kecek benda mahal. Nak suruh ikhtiar, pilih kita. Pilih cara surah, pilih cara sirah, pilih cara sarirah. Pilih ikhtiar, Allah Ta'ala kehendak, Nabi kehendak. Ni kelimah dua, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada kekuatan dalam tu, kelimah ni kekuat dah, amalan cara hidup tu ada kekuatan. Ni, kelimah la ilaha illallah ni, 12 huruf. Muhammad Rasulullah 12 huruf. La ilaha illallah ni satu huruf. 12 tu tak ada titik belakang. Ni orang kalau ngaji kelimah huruf ni. Kelimah ada titik ni panggil kelimah tak gerak. Huruf-huruf. Huruf ada titik ni huruf tak gerak. Sebab dia kena tupai titik. Dia tak ada titik tak kena. Supaya huruf ba sekor kan ba kita tulis atau kita kata buat ba. Ah ya kekok itu ba. Kalau tak ada titik nak kata huruf gapo ni orang panggil huruf kena tupai orang. Kalau buh cut atas tu jadi nun. Cut bawah tu jadi ba. Kalau tak atas dua jadi ta. Neh. Kalau tak tiga jadi sa kena tupai. Nah. Ha tu orang panggil huruf yang kena tupai orang. Tapi dalam kelimah ni, Allah Ta'ala guna ni, sengaja Allah Ta'ala nak tunjuk kekuatan, power. La ilaha illallah ni, la, alif. Semua tak ada titik bakar, 12 huruf. Lepas tu, kekasih dia pula ni, Muhammad, tak ada huruf pula. Mim, ha, mim, dal. Muhammad, tak ada titik. Itu kekuatan. Rasulullah capo situ. Eh. Kalau nama saja Allah ada 4 huruf. Alif lam ha. Allah. Mim ha mim dal. Muhammad. So lagi Quran alif ha mim dal. Ahmad. Capo tu jadi apa? 4 8 12. Allah, Muhammad, Ahmad, 12 huruf.
12 tu Allah buat la ilaha illallah. 12 huruf. Muhammadu Rasulullah. 12 huruf. Tak ada tupai siapa-siapa pun. Dah lain huruf pun tak tupai dah. Capur dua tu jadi 24 huruf. La ilaha illallah. Ini Allah koyak kata, Muhammad, aku bagi pada kamu, tak ada bagi pada siapa-siapa. Hak Nabi dek kecek kata Nabi Daud, boleh cair besi dengan tangan. Hak Nabi Musa, boleh kecek derek. Hak Nabi Isa, Ruhullah, boleh hidup orang mati dia sapu, itu hidup gelik semula. Segala Nabi ada kelebihan belakang. Tapi Muhammad, Allah kata namu tak bercerai tangga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa ikhtiar kehidupan perintah Allah cara Nabi, Allah akan bagi kekuatan, Allah akan bagi keredaan, Allah Ta'ala akan bagi kemuliaan. Nabi kita hak Tuhan kasih, hak ada kekuatan sekali, tepuh dengan ujian dan kesusahan, umat ni juga nak pilih dan dapat kekuatan, nak dapat kemuliaan, nak dapat mardatillah, jumpa dengan kesusahan, jumpa dengan ujian, macam-macam. Apabila Allah Ta'ala kasih pada umat Nabi akhir zaman ni, siapa dia, Allah Ta'ala akan pilih orang ni, akan bertepuh dengan khususah, eh? Macam-macam. Eh, saya dah kecil tinggal ke pihak ni, bab pengerban Nabi, bab fikir Nabi, harga amalan-amalan Nabi. Siapa saja pilih, bab fikir saja ada harga. Fikir Nabi, fikir apa, nak selamat umat. Maha tak maha fikir ni, Allah Ta'ala bagi ke apa, natijah akhir 23 tahun. Kalau Nabi dah bertukuh lumuh ni, duk susah lelah ni, Allah Ta'ala wiga apa natijah dia, tubiknya hidayah. Manusia duk dalam kegelapan jahalat jadi radiyah. Manusia hak tak kenal, tak ada sifat manusia tu, Allah Ta'ala akik setinggi-tinggi, semulia-mulia. Akik hamba hak dia jual beli hamba tu, hingga jadi gemner. Tah dunia Allah Ta'ala tunjuk dah. Sebab tu saya nak ayat kata, kekuatan ni bukan kata Allah Ta'ala nak pergi tengok akhirat. Tah dunia, siapa ikhtiar cara Nabi. Hak orang tak buat kira, hak orang tak, tak pakar sekali ni. Hingga jadi semulia-mulia sekali. Secomel-comel akhlak, secomel-comel manusia, secomel-comel kehidupan. Hingga jadi contoh pada umat masyarakat siapa kiamat. Dicarut bukan kata dalam kitab hadis Al-Quran, Allah carut radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah reda dan mereka ini reda Allah. Tak ada dah manusia. Hak orang tak sifat sahih, hak orang tak buat kira. Gapa ni? Ikhtiar. Ikhtiar. Pilih cara hidup. Hanya pilih jalan hidup ni lah kena tekir perasaan. Tekir perasaan ni saya ayat kata pengerban yang paling tinggi sekali. Sebab pengerban ni Nabi-Nabi dulu, siapa mati, siapa syahid, siapa gapa, Nabi kata tak baik, tak ada. Kalau capur nak banding dengan aku tak boleh. Nabi gerbai gapa, gerbai perasa eh. Umat ni juga akhir zaman, dengan muslimi muslimat, dengan ibu bapa, dengan adik-adik saya semua, perasa eh ni, hadap tepuh ni, perasa eh dengan surat akhir zaman, dengan wanita, surat rupa parah, maju fashion dunia sekarang ni, kalau kita ikut, oh hebat kita, dah tekan sikit ya perasa eh, aktibatlah Muhammadur Rasulullah, kamu mulia, kamu dapat kerja eh, kamu ada kekuatan, sirat amalai hari ye, turut handak kita ni, amalai akhir zaman ni, kita nak buat ke apa, ikut cara kita. Ha boleh buat benda bukan hak bukan kata benda salah belaka dak kecek buat benda tak salah dak kalau kita khilaf itu sikit ya kita gerak kehidupan kita ikhtiar cara Nabi siratun Nabi Muhammadur Rasulullah lah kehidupan kita ada power ada kekuatan ada kebaikan ada kemuliaan ha ghamur rasul sir surat sirirah mana fikir Nabi fikir apa tak salah fikir buat apa boleh. Dalam kisah sejarah ni orang Islam tak tahulah sungguh cara mana saya besar dengar kata orang mula-mula duk kaji buat naik tah bukit tinggi duk tolak sebenarnya orang sembunyikan orang bijak-bijak duk dalam orang berimam belakang tak lah buat buat tu buat ni dalam dunia sekarang ni negara-negara mana ada kekuatan tak duk buat benda pelik-pelik eh. Allah Ta'ala bagi. Benar tak salah. Tapi natijah akhir tu. Dia jatuh, jatuh, jatuh. Ada harga. Tapi hak Nabi duk fikir. Nabi kena tak guna 100 akal fikir benda lain. Ya. Fikir benda Allah ni. Tak boleh buat. Ya. Tak boleh jadi ke? Boleh. Tapi tak ada. Hingga kata bukan nak fikir week kita. Fikir week dia pun masalah tu. Dia fikir masalah nak mewah, nak senang, nak makan, nak apa tu. Tak ada. Apa duk fikir apa tu? Ghamur Rasul. 99 akal. Tak ada ulama mana pun nafsi fikir ni. 99 akal. Bijak. Jana umatku, umati, har har umati,
umatku semua macam mana selamat daripada azab Allah. Umatku semua macam mana masuk syurga Allah. Umatku hak zalim, umatku hak kena zalim. Umatku hak jahil, umatku hak alim. Umatku hak kaya, umatku hak miskin. Umatku jadi tokek, umatku jadi anak wali. Umatku jadi pemimpin, umatku jadi rakyat. Har har ummati. Kullu ummati. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Umatku masuk syurga. Tu fikir tu tu. Nga perasa dengan orang duk maju belakang dia. Tak ada fikir benda lain. Tak ada dengan keluarga pun tak apa. Tak ada dengan anak pun tak apa. Tak ada nak mewah pun tak apa. Tak ada dengan apa. Hai ummati. Ummati. Anak dia duk ngakak pun tak apa. Isteri dia dah pun tak berasak pun tak apa. Pakai dia tapung pun tak apa. Ummati. Ummati. Yadkhulunal jannah. Ia masuk syurga. Tu fikir tu Allah Ta'ala wui kesih tu. 99 akal. Allah tumbuhkan agama dalam Mekah. Allah hidupkan agama di Madinah. Allah sebarkan agama seluruh dunia. Dengan ramu Rasul. Sebab tu saya kata, natijah hasis. Polak akhir daripada fikir ramu Rasul, fikir Nabi. Hidayah daripada Allah. Memelah ibtidah dalam Islam masa tu. Orang tak nak akhir, orang susah. Sahabat duduk susah belakang. Tapi tengok intiha. Akhir sahabat. Tak ada orang miskin makan zakat. Sebab miskin tak ada. Hingga cari orang syarat yang lain. Musafir. Anak yatim. Orang musafir lalu kat mana sakut mek lah. Zakat-zakat. Nak uri ke rumah orang gitu. Harap orang nak makan kami kaya. Sebab miskin tu tak ada orang terima. Tu intiha. Akhir taklah bagi. Tapi saya nak kata dengan fikir Nabi tak nak fikir benda tu. Hak tu turut belakang. Fikir hidayah. Hak tu lah manusia yang buruk sekali. Hak tak ada bila pun tu hereda. Tak ada bila tu hereda juga. Bila satu sampai sepuluh tak leh. Lebih daripada sepuluh tak leh. Gapo lagi kehidupan. Itu contoh ni. Ikhtiar. Ikhtiar. Pilih jalan yang Allah Ta'ala. Hatta Nabi mari usuh. Hak Nabi peruh segala kesusahan. Nak hak tu. Fikir Nabi. Akhir hidayah. Patut nak harga hidayah. Hai, harga apa? Pelan, sompelan, orang beli. Darah bola beli apa? Orang kaya beli apa sendiri. Boleh beli. Tapi akhir semua. Eh, kita tak usah beli apa? Beli sikap. Tak boleh. Sikap kau mahal. Tapi akhir semua nama. Nanti jawapun lap dia harga bersih buruk. Tapi hak Nabi hajar umat suruh fikir. Hidayah. Siapa boleh beli? Amerika boleh bayar ke hidayah? Rusia boleh guna ke gaya AB job anda? Jepun, apa dunia hidup maju buat? Eh, hidayah. Nak beli, nak tukar, tak ada. Hidayah tukar dengan pengerbannya cara Nabi. Tukar dengan kerja Nabi. Tukar dengan fikir Nabi. Hidayah di tangan Allah. Tapi Allah selik hidayah sebalik bermujahadah. Eh, apa tadi saya baca? Ya ayyuhallazina amanu. Hal adullukum ala tijarah. Tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tengok tu, sebalik semua tu penega lah, tak tahu kata manusia ni suka menega. Lepas tu menega ni nak laba, tak si rugi. Menega dunia ni kadang-kadang ada rugi, ada laba, tak ada laba semua. Lebih-lebih lagi orang biasa menego menipu ni tak nak labo sikit apa. Walaupun yo tipu orang boleh labo, yo rugi. Sebab tipu ni larang apa ni melanggar hukum Allah. Orang jadi gapo pun yo wasa kata labo, terkik kerungkang kejakan rekang borihan terbere. Aku boleh mengatasi orang, tapi kalau khilaf dengan perintah Allah, masuklah zalim orang, wak nyanyuk orang, orang ni rugi dan rugi. Sebab apa? Sebab apa saya kata rugi? Orang menego pun rugi, orang jadi hukum mak pun rugi, orang jual pun rugi, orang kebun pun rugi. Rugi bila pun bila langgar perintah Allah. Walaupun nampak labo, nampak hebat, nampak pangkat, nampak apa, tapi tinggal perintah Allah rugi. Sebab satu perintah Allah ni lebih mahal daripada tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Sebab langit bumi Allah taklah buat dengan perintah. Perak ni, perak ni. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi jadi langit jadi bumi jadi jadi, tapi Allah Taala buat dunia ni dengan nehri dengan tertib tu sengaja nak tunjuk nak ajar taklimi umat bukan lemah.
Allah wayak dah buat atas nehari, tapi aku nak buat dengan kun fayakun pun boleh. Sebab tu dunia hak kita duk milik, duk kita duk sayih hari ni, duk rasa kata tak boleh tinggal, duk tukang dengan semaya, retino tukang dengan perdah, jom tukang nego, tukang dengan kecik bahawang, pemimpin hukumat tukang dengan zolim orang, gapo duk kapung tukang dengan kedebel jirai, nyanyo jirai apa tak apa. Segala-galanya hari ni orang duk tolak dunia. Memang hak kita milik lah, tapi siapa nak benda ni, siapa kecil bahawa, siapa tipu orang, siapa zoleh orang ni rugi dan rugi. Siapa kata rugi? Allah kata rugi. Orang tinggal perintah Allah rugi. Hukum suruh kecil menang, pergi kecil pelawak. Hukum suruh kasih saya, pergi zoleh. Dia zoleh orang, dia tipu orang, buat nyanyi orang, rugi. Dia beli 10 juta. Dia menego lambo puluh-puluh juta, tapi benda tu haram. Menego dia tu merusakkan masyarakat, menego dia tu menzolimkan anak muda, menego dia tu buat wei anak-anak muda kerah mata dan macam-macam. Jadilah masyarakat tu rugi. Puasa kata lambo tapi duk le rugi. Tapi lah kena dak nak menego tak rugi. Menego tak rugi. Ya ayyuhallazina amanu kita ada orang beriman semualah. Dia tak beriman ni, dia rugi semata dah. Syarat di awal lagi dah. Orang nak selamat daripada rugi. Innal insana lafi khusr, manusia ni rugi belaka. Illa istisna, mula-mula nak cek tak rugi. Alladzina amanu. Sebab tu Allah nak royak orang tak rugi, orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Hal adullukum ala tijarah. Nak ada royak? Nak ada royak cara. Hal adullukum ala tijarah. Satu peniaga tunjikum min azabin alim. Nak najat, nak selamat daripada azab yang pedih. Ha, niaga ni mungkin sejuta ni. Sebab sejuta nak beli, nak selamat neraka tak boleh. Nak beli syurga tak boleh, ngaduk sejuta. 100 juta tak boleh, 1000 juta tak boleh. Tapi niaga ni boleh. Tunjikum min azabin alim. Gapa modalnya? Tak lepas juga ni, kena ada tu minu nabilahi wa rasulih. Beriman dengan Allah, beriman Rasul, kena ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beriman makna ittiba' ruwani la ikut kehendak Allah, kehendak Rasul. Lepas tu wa tujahiduna fi sabilillah. Kena bermujahadah, saya dekat kecek tu gerbang mujahadah, perasa lari tak lepas. Nak labo, nak ugi, nak senang, nak jaya, nak labo kan. Makna hok ni kena ada wa tujahiduna fi sabilillah. Bermujahadah. Mujahadah umat ke zaman berasa aku tipu dia, aku labah cegak. Tak apa, kecek benar. Tu tekel learning sangkong kecek pelawak. Aku tak pelawak. Aku tak setipu orang. Learning mengatasi khayai-khayu. Orang-orang ada tipu jijak orang. Aku nak tegak atas pendiri yang benar. Aku nak jaga tu berasa Tak apa, aku labah tak banyak. Tak apa, aku tak boleh amnak, tak boleh kedebel. Tak apa, satu heredah. Tuhan tulis ya, kamlutkan Allah Ta'ala. Nak jadi siapa, jadi punam, siapa kaya, siapa gapo. Hei, galai atas dasar. Kerana Allah, kerana Rasul. Tak lebih ya, kita Allah susunnya takdir semua. Siapa duk pelawak, siapa duk bahau, siapa duk tipu orang, siapa zalim untuk nak kebenar, nak segala-gala. Itu rugi dan rugi. Tapi syarat dia ada, mujahadah. Guna beriman dengan Allah. La ilaha illallah, buat hidup cara Nabi Muhammad Rasulullah. Power ni ada kekuatan dalam tu. Petah Allah semaya puasa zakat haji, ada kekuatan belaka. Pas cara Nabi, kekuatan cara Nabi pula sunnah Nabi. Ada kehebatan dan kekuatan dan power. Lepas tu guna apa? Guna mujahadah kita ni. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Amwal. Bila kita tak lepas dengan harta benda ni, amanah Allah Ta'ala bagi kita. Guna belanja untuk agama, dan belanja untuk anak yatim, sakup bawa dengan agama. Apa saja amwal. Ambil duit kita, duit orang dapat kena masjid. Duit kita ni lah dapat orang kena agama. Duit kita ni dapat orang kena sunnah Nabi. Lepas tu, amwalikum wa anfusikum, diri kita. Wila kita, diri kita, sendiri kita yang letih. Kita sobat, tekir perasa, orang kata macam-macam. Ya deh. Akhir zaman ni orang kata gila lah, orang kata gapo. Orang buat kebenaran mari dengar ausur seorang amir kita. Orang buat atas tegak atas kebenaran ni, kalau ada orang kata mana kuang pit plat, masuk-masuk seti, masuk telinga mari dengar benda-benar.
Masa kita, masa kita sekarang ni, ada kesilap eh. Jadi kesilap salah tak betul. Ia tak ada pelik. Buat salah. Buat-buat jadi salah, tak kena. Ah, bukan ni, silap ni, salah, tak ada pelik. Tak ada pelik. Baru dia kata, belum tentu lagi salah, tak salah. Buat kerja Nabi, buat kebenaran, nak tegak atas benar hak ni, ada orang letak, ada orang caci, ada orang kata, tak ada pelik. Orang tak kata langsung tu lah pelik. Buat berasa tak salah langsung tu pelik. Apa tak? Dia ni apa buat dia ni? Salah seumur tak betul tu. Tak ada pelik, tak pelik. Kita jauhkan Nabi. Orang kata gila, tak ada pelik. Nabi orang kata gila. Tak ada ramuk, tak ada pelik. Dia puasa tak ada orang kata, tak ada siapa kata apa. Kau pelik lagi, tak ada rasa salah. Tak salah. Kena seumur kita ni rasa tak kena. Tak ada rasa kata salah. Kau ni pelik. Sebab ada perasaan salah. Sebab ada perasaan tak sepenuh. Orang tak sepenuh. Sebab kita ni belum tentu belaka. Tak sepenuh ke sepenuh. Tapi kita rasa kata kena. Pelik. Eh, sebab tu bermujahadah kita ni, susah payah kita ni tekir perasaan lah. Di hari ni ni musim haji kita, tempat kita Zulhajj. Mana hapsa ni gerbek, bak gerbek lah. Eh, gerbek harta, gerbek diri, gerbek masa, untuk agama. Kalau syarat haji dia ni kita semelih, pergi semelih. Tu di Medan Arafah pula deh. Kalau hapsa sekali dah, Allah Ta'ala nak pun dosa. Walaupun tahun ni, kita tak boleh buat. Okey, ada pergi haji istiqomah tiap tahun. Ada pelik. Ada setengah orang kata haji ni sekali ya, Nabi buat haji sekali kacau dia buat banyak-banyak. Ah, tak boleh detek haji rukun untuk rukun Islam. Lepas tu amalan yang mana bukan Nabi larang dah. Buat. Hasan Imam Amnah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ada riwayat 20 kali haji. 20 kali haji. Tu cucu Nabi. Kita nak kata orang ada buat haji, oh buat haji tiap tahun nak ada duit. Apa ke dia? Eh, nak buat umrah berapa kali pun lah lagi. Memang yang Nabi buat sekali, tapi sahabat-sahabat ada buat juga. Dah ikutlah siapa ada kuasa. Tapi tahun ni nak kecek mana kita duduk dalam keadaan ujian ni. Nah, tak boleh haji. Pak gerbel. Eh, penggerbelnya ni. Diri masa harta. Sakut pak ngah dapat hidayah. Sebab kisah yang mana Allah Ta'ala guna kekasih dia, guna khali dia ni, yang jadi millah, jadi contoh kebaikan. Kita dapat gerban ni sebab pengerbannya Nabi Ibrahim. Hari ni juga pengerbannya kita, moga-moga jadi faedah pada masyarakat, faedah pada umat. Ni faedah pada pada manusia, kita dapat asbab-asbab hidayah. Gunalah diri masa kita. Bi amwalikum wa anfusikum. Allah kata, zalikum khairul lakum. Ingkutum ta'lamu. Inilah sebaik-baik untuk kamu. Kalau pahaya. Kalau mu tahu mu pahaya sungguh. Deh. Peniaga ayam sah ni. Beriman dengan Allah. Guna masa kita kita. Deh. Mujahadah di jalan Allah Ta'ala. Mujahadah di sini akhir zaman ni. Jihad dengan nafsu kita. Juh. Jihadun nafs. Pak Nabi kata. Jihad akbar. Mana pengerbannya kita. Nafsu kita jijak berasa eh. Nawi masyarakat tumbuh agama. Nabi anak muda ada agama, eh, para perempuan, laki-laki, leh kapung, bandar, duduk oleh hukumat, agama negot. Ui, tumbuh suasana agama, tumbuh surat, suratun Nabi, siratun Nabi, tumbuh fikir Nabi. Leh. Ini kita rasa kata ada fikir, benda tak ada faedah. Hak ni hak mahal sekali. Leh, sebab tu saya setiap musyarah ni, mana betul fikir, bagi betul fikir. Nabi Allah Ta'ala mengekali, jaga fikir, istiqamah, bagi ikhlas dan istiqlah dan fikirnya juga. Dan nak wujudlah Ta'ala guna juga fikirkan jadi asbab hidayah. Deh. Hal lain itu yang akan mari sendiri. Gapo Allah Ta'ala rancangnya siap dah. Deh. Tak kedir daripada Allah Ta'ala. Kita tadbir. Ya. Sebab tu susun ni kebaikan yang maha sekali. Kita susun cara hidup. Seperti mana Nabi SAW telah susun kehidupan. Ya. Gunalah masa yang baki lagi yang kelebihan ni. We fedah untuk umat, untuk masyarakat sekali. Kita ni aktibat. Cara Nabi. Deh. Allah Ta'ala tak mensusiakan. Kisah tarikh sejarah pada wasat. Tengoklah itu sahabat, tengoklah mana. Okey-okey yang kasih ke Nabi. Sahabat tu memang manusia. Saya biasa jumpa kisah. Mana binatang yang kasih ke Nabi. Juga selamat. Tak dunia dia selamat.
Hingga kata bukan binatang pun Allah Ta'ala buat. Saya baca alih satu-satu sejarah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ayat tok orang kasih ke Nabi, eh. Hari ni bawa umat we kasih ke Nabi, kita diri kena belajar. Lepas tu apabila kasih tu Nabi pesan daripada sahabat, siapa pesan kita? Berapa pesan Nabi? Jaga eh. Siap pelah tunggulah uji ya kan mari. Uji ya. Retina siapa hak kasih pada Nabi. Dan kalau bab zaman dulu seorang sahabiah ni, siapa kasih ke Nabi, minta nak ziarah kubur Nabi. Aisyah buka izin dia, kita riak mati, siapa mati tak kubur. Mati kubur lah kasih dia. Hari ni kasih bukan kita nanti kita teriak dah. Kasih apa? Misal kita nak pergi umrah, nak pergi haji. Tahun ni nak pergi ziarah kubur Nabi. Kasih Rasulullah. Tak apa, tak boleh pergi nak wakna. Bukan boleh pergi semua umat Nabi. Bukan atau semua boleh pergi ziarah kubur Nabi. Ada orang yang tak ada boleh buat haji sampai mati dia. Tapi yang tunjuk kasih mana? Ittiba' Rasul. Ittiba' Rasul. Seperti mana sahabat? Kasih Nabi sangat, kasih Nabi. Kadang-kadang bukan-bukan sahabat mana zaman Nabi, tapi tak leh jumpa, ingat ke Nabi. Tapi pesan Nabi, ingat Rasulullah berkata, eh duk dengar Rasulullah suruh jaga keluarga, jaga ibu apa. Ya jaga. Hingga kata masa tak ada, tu pun dapat salih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu, hari ni kita mana ittiba'. Satu kisah yang mana saya tertinggal. Di zaman Nabi ni, ayat kata walaupun bukan manusia, bukan binatang, pau kayu. Alah wui mukjizat ke Nabi ni, pau kayu ada dengar ke cakap Nabi. Rasulullah besok panggil pau tama, mari cari. Orang Arab Badui kata, kalau mu Nabi, kau yak pau tama. Pau tama beloh, bumi bekoh bumi tu, pau tama mari cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam ni. Hak ni nak ayat kata satu gap pau tama juga. Di zaman Rasulullah duk ibtidak dalam Islam baru-baru ni, orang tak ramai mana di Madinah, orang terima Islam sikit je. Dia tak sepuluh ni. Sejik pun kecil je, buat dengan batai tamah gitu je. Lepas tu dalam masjid tu ada batai tamah yang kering. Batai tamah yang terbalik. Pahal batai tamah dia. Gerak batai tamah tu buat kursi. Mimbar, panggil buat mimbar dalam masjid Nabawi. Untuk khutbah. Untuk bayar Rasulullah duduk tak belakang. Mari duduk kecil agama dengan sahabat. Naik ke tebuah jemaat. Tu batai tamah. Tapi pun lama-lama Rasulullah dia buat dakwah agama Islam. Orang masuk Islam ramah, ada orang luar mari, mari ikut Yaman, mari ikut Anakama. Penuh. Kalau penuh ni kisi kecil-kecil tak ada, kena pakai kisi besar. Mimbar batai tamah tak cukup, sahabat buat mimbar kayu. Macam mana wallahu alam, tapi riwayat tiga. Mimbar Rasulullah ni ada tiga tangga. Buat tangga orang naik tinggi sikit. Apabila ada mimbar baru, hak dulu. Okey tak tepi lah. Mari hak baru ni bukan tak seguna, tapi cara dia orang ramai nak naik tempat tinggi. Sahabat ambil batal-batal tamah hak kering tu. Mimbar dulu tak tepi dalam masjid juga. Hari tu jemaah Rasulullah mari nak ketebah, jakah kaki naik mimbar tangga pertama tu. Bunyi suara menangis. Lagi tak saya Zakaria tulis menangis sebab suara anak sapi, anak lembu. Suara anak lembu sebab putus ibu. Jadi tepik suara, bunyi belakang. Sahabat dengar. Nabi dengar. Orang duduk di masjid dengar belakang. Tapi tak nampak ibu suara ni gapo teriak. Allah Ta'ala wipahir pada Nabi SAW. Apabila dengar suara, Rasulullah undur. Waktu orang kaki semula paling pergi kepada batai tamah tadi. Mimbar dulu, waktu naik, waktu tebah. Rasulullah pergi pada mimbar tu, batai tamah, Rasulullah peluk dengan dada dia. Dakak batai tamah. Dia kata, hai, wahai batai tamah. Akan-akan. Reda ke tak? Musuka ke tak? Wah tidak. Di akhirat nanti, mula akan jadi pertama dalam jannah. Apa tu plop cai? Dia panggil tasalli. Sebab Rasulullah tahu kata pertama ni, kasih ke dia dah lekat. Rasulullah duk guna dia semua. Ni makhluk yang paling, orang tak buat kira dah lah pertama. Seolah kata, kalau hak hidup tu lah. Hak mati, hak nerak dah. Tok mate kayu kalau kita ni tak gambar pertama kok. Toko kayu hok gerak dah wei, orang tak pakar dah. Hidup. Ada cinta Rasulullah ni sengaja Allah lah kudrat. Kudrat orang panggil. Allah nak tunjuk sebagai taklim pada kita semua. Walaupun benda orang tak wakil dah. Kasih ke Nabi. Suara daripada Allah izin, izin suara menangis Rasulullah peluk. Ya, wahdiah.
mu tak reda ke akhirat sak mulih di patah malai syurga, ahli syurga boleh makan. Suara tak ada habisnya, suara menangis tak ada. Rasulullah naik ke tempat semula. Mana Rasulullah pesan pada sahabat, ambil git sipe kambuh, gali-gali tangga. Sebab dia akan jadi patah malai syurga. Esok ke lepas pada kamu tu, sebab esok pula nak tengok tempat-tempat sipe tu tak ada dah. Bombing terbuka, wallahu alam. Tapi setiap kecek pen Nabi akan jadi hak. Nabi kata pertama ni akan jadi pertama le syurga. Sebab apa saya nak ayat tu? Pertama apa? Oh, tapi ada kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi, kasih Nabi. Allah nak ajar kita ya hari ni kita umat Allah Taala buat menjadi umat Nabi dah. Hanya hari ni ittiba' rasul, kasih pada Nabi. Ni. Okey, kasih ke Nabi ni tak sia-sia, tak sia-sia. Nah, selawat ke Nabi saja tu pun Nabi syafaat dah di akhirat esok. Dan selawat ni hanya lafaz alfaz perkata eh. Tapi kalau kita buat dengan awal eh, supaya solat eh, as-solat kita dok ya, kita guna kelima saja as-solat, as-solat. Tapi rupa tu tak ada, sembahyang rokok sujud apa tak ada. Tak ada. Silaturahmi. Maha melakukan ni amal yang maha-maha. Kita ada royak silaturahmi, silaturahmi. Tapi ziarah tu tak ada. Giziarahi, maziarah, cari tak ada. Tak apa. Selawat memang maha. Kelima selawat ni. Tapi hak lagi lebih pada tu kalau kita aktif. Kasih ke Nabi, selawat ke Nabi banyak. Amalan Nabi. Baik dari segi surah, baik dari segi sirah, baik dari segi sarirah. Rupa parah, tiru Nabi. Amalan, cara Nabi. Fikir pula hari ni yang tak ada oleh masyarakat kita. Macam mana? Fikir umat. Macam mana nak dapat selamat daripada azab Allah SWT. Tengok semua orang yang nampak kebaikan. Tengok pemuda. Lalu orang budak-budak pada kita. Ni adik kita. Tengok orang tua, ni abang kita. Tengok orang tua lagi, ni ayah kita. Tengok siapa ni adik-adik kita. Muslim. Muslim. Kerja sadil wahid. Tengok orang lain lagi. Bukan dia ni kufur. Gapa yang musuh Allah. Dia umat Nabi. Ni gomu rasul. Seperti mana Nabi tengok mayat orang bukan Muslim. Eh? Masa tu duduk capur. Eh? Orang bayar-bayar lagi. Bayar je. Ya, boleh duduk sekali. Tapi ada mayat. Usung depan Nabi. Nabi mengalir air mata. Lah. Apa duduk gaduh? Ni gomu rasul. Hak dalam saya tak duduk lagi ni. Sahabat tanya Rasulullah, buat apa menangis? Seolah kata kalau kecek masa kita, bukan fok kita. Fok demo tu. Bukan gulungnya kita, bukan fok kita. Nabi tak kena yakit fok. Ummati. Kelimah ni siapa mati Nabi sebut lah. Last. Kelimah yang terakhir. Ummati. Kita nak kata nafsi tak boleh. Fok demo, fok mu, fok ku. Tu, fok lek sana tu. Ni fok kita. Kapung kita, kapung demo. Tak apalah kapung tu pun. Kok tu lah taklah buat kita kena kapung. Tak apalah. Masa dulu ada Yaman. Ha? Apa ni? Di zaman Rasulullah sendiri tu. Ada hodok sekali tu. Mari kata-kata. Mari Urdun, mari Yaman, mari macam-macam. Sahabat yang jadi sahabat tu bukan bahasa Arab belakang. Salman tu bahasa Farsi. Suhaib tu mari daripada Rom, Itali. Tapi radiyallahu anhum. Belajar bahasa apa bahasa Nabi ajar untuk agama. Sebab tu hari ni kita jangan berasa atau ikut demo, puak demo. Tak ada, ada, ada. Inna hadhihi ummatukum ummatu wahidah. Yang nak kecil hari ni pengerbannya kita hidup akhir zaman jadi umat Nabi ni. Makna perasa eh. Perasa eh. Hari ni bak gerbeh besar sekali umat akhir zaman. Bukan tak ada, bukan belanja harta tak. Tu hari banyak mewah tak sepuluh sahabat. Hak mana dari jak pengerbannya tinggi sekali bukan harta banyak. Umar radhiyallahu anhu separuh harta wui pada agama. Abu Bakar Siddiq sejambir, seteli, satu jatem. Tapi Rasulullah puas hati atas Umar. Sebab perasa air dia. Oh, ni banyak tapi perasa air biasa. Sebab ada lagi rumah separuh. Umar radhiyallahu anhu sikit je tapi perasa air hampus. Lihat itu lah. Hapus kerana agama tu perasa eh. Sebab tu hari ni deh. Allah tak zalim kita. Orang kaya, orang banyak kita. Orang susah. Perasa eh.
nak tegakkan sunnah Nabi, tekai perasaan kita, inilah Allah Ta'ala nilai for kita semua. Sebab tu ibu bapa ni, kita tekai perasaan. Walaupun kita rasa nak marah orang, kita tekai. Nabi tak ajar marah orang. Nabi rahmatul lil alamin. Mari untuk sebar rahmat. Aku juga nak belajar maaf. Tu perasaan. Akhlak Nabi bukan buat baik dengan orang buat baik. Orang tak buat baik, kita buat baik balas. Tu akhlak Nabi, tu perasaan tu. Orang buat baik dengan kita, kita bersangai buat baik katik. Tak ada payah mana. No. Mudah sekali. Orang buat baik, kita balas baik. Ini mudah sekali. Tapi orang buat tak baik, kita kat fansu, tekir perasaan, senyum. Lepas senyum manis, gi dengan kadar, dia mau kata, dia mau marah, dia mau beci, dia mau jokoh, dia mau kata apa. Tekir perasaan, senyum. Assalamualaikum. Salaman salamah. Salamun qawlam min rabbir rahim. Ni amalan orang leh syurga ni. Ni kelimah leh syurga ni. Salaman salamah. Salam. Kita hari ni belajar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yo, tak apa. Tak apa belakang. Gid, assalamualaikum. Terima tak terima, assalamualaikum. Jawab tak jawab salam, assalamualaikum. Eh, orang Islam kita bagi sebar salam. Afsus salam bainakum. Sebar salam antara satu sama lain, kamu akan timbul sifat kasih saya. Eh, kita kena belajar. Ini sunnah Nabi. Mudah-mudah tapi maha. Sebar salam. Dulu tak boleh dengar mana kelima salam-salam ni. Kalau orang mari beri salam depan rumah boleh cadar duit keleng lah orang minta sedekah. Assalamualaikum. Ha, budak kerak minta kerak. Hai lah ni bukan. Assalamualaikum. Apa khabar? Eh? Ada masa boleh kita ziarah menziarahi ataupun minta masa sekejap kecek agama. Tengok. Mari hubung silaturahmi kerana Allah. Mari kecek kebesaran Allah. Mari kecek sunnah Nabi. Sudah pula assalamualaikum. Ni hak Nabi wayak kata tujuh gulung eh. Boleh duduk naungan arasy di akhirat nanti dalam keadaan manusia di tengah panah. Orang yang berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. Tak ada mari nak minta khairat, tak ada mari nak minta sedekah. Assalamualaikum, apa khabar? Sehat. Neh, kejayaan kita dan kamu dalam agama perintah Allah cara Nabi. Eh, kalau ada masa boleh kita bakal bagi muzakarah, bagi masa lagi untuk agama. Neh, kita akan jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum. Mula salam, berpisah dengan salam. Inilah gambar-gambar kasih kerana Allah, berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. Gambar orang ulik alik masjid, gambar kasih saya, gambar bangun teriak malam, menangis malam. Hai, siapa dia nak usaha? Ini saya ayat atas kelimah, san-san, pengerben ni. Kena tekir perasaan lah kau ni. Orang kata, orang caci, orang hino. Ni, kita akan belajar belakang lah kita ni. Belajar sekolah air, apa sahaja kali. Masyarakat kita ni tak suka belakang kita ni, timbul macam-macam. Hai, kita suka. Kita orang berimeh. Kita hamba Allah, kita umat Nabi. Amalan pengajian semua tak serupa. Kita kena belajar terima hati. Jangan bersepit, jangan bersepit hukum Allah, jangan bersepit rahmat Allah, jangan bersepit syurga Allah. Jangan bersepit cara hidup Nabi. Rahmatul lil alamin. Nabi bukan mudah-mudah hikmah, rahmah, kasih saya dengan hikmah, bukan hukum, bukan rabuk kem apa ni kerasan. Lemah lembut dan rahmat, terima pengesyorat orang, terima kecek pe orang, terima pendapat te orang belaka. Yo molek belaka. Mari pun saya pergi ziarah buat motor sah, buat big buy, buat mari-mari daripada Hajai mana. Dua atau hotel baik. Mari di kawasan kita ni. Masya-Allah. Saya pun kecek juga bab terima pendapat te orang ni. Seperti mana Nabi tanya benda-benda kebaikan dengan sahabat. Sebab wayak tak kena dengan hak Rasulullah kan. Rasulullah tak tolak pun. Bukan. Tak. Ya, molek dah, molek dah. Orang jawab ke apa? Nabi kata molek. Tapi, bukan hak ni. Hak ni molek dah. Ada lagi. Tu bagi mesejukkan. Mana? Ya, merap. Sengkalekkan. Dengar aku. Tarik. Aku tengok kebaikan saudara. Terima pengesyurat orang. Ni lah. Masyarakat kita baru boleh duduk. Hidup pada kita. Tapi hari ni, payah sekali. Tak dengar orang, nak urut orang dengar kita. Ciwit you ya. Dunia sekarang pakat tolak orang nak sendera kita. Hak kita molek, kita kena orang lain tak kena belajar. Memanglah kita nak pada kebenaran. Nak hak kena, terima apa hak lain tak kena. Bukan suruh terima hak tak kena. Tapi buka cara Nabi. Yo. Ni bukan lah. Hak ni. On your. Nabi hajar on your, macam on air. Kem-keng, macam keng kerada.
Allah Ta'ala buat agama ni hatta Nabi mari sembah dengan lembut-lembut, dengan kasih sayang, dengan muhabbat. Walaupun kafir, walaupun Fir'aun, Musa gejepak dengan Fir'aun, kecek lembut-lembut. Tak ada ayat kata Fir'aun, Musa ambil tukar atok pala Fir'aun ni, ngaku jadi Tuhan sangat. Tak, lembut-lembut dengan dia. Sebab tu hari ni saya dah kecek semua. Tak ada orang yang suka Fir'aun. Nah, kita kena tobat istighfar dok atau kok orang Firaun, Firaun. Ya tu korang ni Firaun dia tu. Dah, tak sama. Cara Firaun Allah kata Musa lemah lembut. Pastu kita hari ni deh, nak kasar dengan siapa, nak kasar dengan orang ni, isteri suami siapa? Tok laki nak kata ke bini teruk-teruk dah. Oh, bini dia wei nak supah tok laki eh. Siapa? Ambil agama mana kita ni? Islam siapa aja eh? Tok laki supah ke bini, bini supah ke tok laki. Muhammad mano hajar supah ke bini? Muhammad mano hajar supah ke tok laki? Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak hajar maki ke anak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak hajar maki ke isteri. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak hajar supah tok laki. Hajar kasih saya, hajar maaf, hajar lemah lembut. Ini aktibat Rasul yang kita nak belajar. Kita pergi tak mana. Suasana kita sekarang kita tak mana. Gapa mana amalan. Ambil mana cara ni. Kita aktibat Rasul. Kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Supah kebining ambil mana Nabi tak ajar. Supah kau tak laki mari mana Rasulullah tak ajar. Supah anak mari mana Nabi tak ajar. Nih, cara Nabi kasih saya maaf kok orang berokat, orang yang tak orang yang tak ketiga pula, buat mudah-mudah hak reti dah, ha, tak hak lain. Nabi bui amalan pun tak suka daripada sahabat. Hak rajin ibadat malah kerja Nabi bui kapok. Adalah hayatul sahabat, Sayyid Yusuf tulis. Ya Rasulullah, ambo makan tak cukup ni. Nabi tahu sore-sore sahabat. Sahabat-sahabat ni saing. Saing ni kena sungguh. Ya ni lah ano, ya ni lah ano. Tengok kebaikan dia lah. Nampak dia ni ni. Rajin. Dah amalan dia sejik tak tinggal. Tapi kerja malah. Rezeki tak cukup dia kata. Nabi kata ni. Ui kapok dia. Dia kerak kayu pergi jual. Buat kerja. Nak kata buat kerja. Tu zaman tu dia pakai kayu. Pakai apa. Zaman lo ni. Nak tunggu. Zikir. Nanti tunggu. Makan di atas langit. Allah kuasa. Bani Israel. Al-Manna wa Salwa. Tapi dunia darul asbab, darul imtihan, ujian, ikhtiar, kerja, buat je. Ha, mumek apa lagi? Amalan cukup dah, nampak malah kerja. Hak ni kerja semata. Kerja, kerja, amalan tak ada pada mana. Ah, tak cukup, tak cukup rezeki. Munak dak hak lebih pada ni, munak dak kebaikan, munak dak rezeki. Semayalah dua rakaat selepas matahari naik. Ah, tu amalan Nabi buat amalan. Oh, sore tu kata makan kan tak ada keberkatan. Nabi kata ada haparai ke dak dalam rumah tu. Cuba ambil haparai-haparai ke makan tok kabur itu tak ada tak ada panggil haparai-haparai tu. Tempat tempat makan tak ada pelapik itu. Eh, amalan dia molek rajin belaka dah tapi tak ada keberkatan. Ya tak sama sahabat itu. Ada hok ni kerja semata, tak jaga amalan, tak berkat. Hok ni buat amalan tak jaga kerja, pui rapak buat kerja. Mana kerja? Mal dan amal dua-dua. Tapi Allah ajak, Nabi ajak orang beriman yakin dengan amal bukan yakin dengan mal. Tapi kita mari dunia darul asbab kena cari man, kena buat kerja tapi yakin dengan aman. Dunia darul asbab, asbab dua, amal dengan man. Bagi mal harta benda Allah wui belakang orang tak semaya tu wui, orang kafir buatlah tak nak bagi. Tapi orang beriman Allah bagi mudah melalui aman. Sebab tu mal pun usah, amal pun kena jaga. Ikhtiarlah cara Nabi, ikhtiar pilih cara Muhammadur Rasulullah. Deh, ingat kelima Muhammadur Rasulullah ni ada kekuatan. Lepas tu ingat deh, orang okay, kasih ke Nabi ada ujian, kena tepuh dengan kesusahan aceh-aceh. Sebab aja lah kita ni deh, lapis kita ni tak sama ada ujian ni. Orang okay, lapis ni bagi orang okay, yang kasih Tuhan wa insyaAllah orang okay, okay, alim suku orang okay, yang duk jaga orang okay, amal-amal ni Allah Ta'ala akad terijak dia wui perasaan aceh-aceh. Ingat deh, susah kita akhir zaman biasa eh Nabi ayat kata aku lebih pada nabi-nabi dulu. Kalau kupus semua nabi ulul azmi ataupun nabi 124,000 nak banding dengan susah aku tak boleh. Siapa ni? Habibullah
Imamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, kita umat Muhammad, eh, khairul ummah, umat hak Tuhan kasih, sebaik-baik umat, sebaik-baik zaman, umat akhir zaman Allah Ta'ala bagi. Sebab tu memanglah rasa uji yang susah akan tepuh kita. Kita kena tepuh lagi, tepuh dengan uji ya, sobar dan sobar, tegak. Tapi syarat so ya, jangan lari jalan torekoh, jangan lari daripada cara Nabi. Ikhtiarlah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Deh, sekadar ni saja hari ni pukul 3 lebih lah. Supaya berzakara kita belum sampai raya berapa hari. Kalau ada salah silap, jahil dan nafsu. Deh, ada kebaikan, rahmat dan ilham daripada Allah Taala. Moga-moga Allah Taala bagi taufik saya kecek kebaikan saya boleh amal deh, dan keburukan semua boleh tinggal. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.